Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Doa. Sebuah karya dari penyair Madura yaitu Edi Firmansyah dalam buku Ciuman Pertama. Doa dari gelandangan. Tuhanku, dalam susah aku tengadah, memohon segala pinta seperti yang sudah-sudah. Cahayamu kerling sunyi di antara neon box iklan dan rindang pepohonan dalam dingin dini hari penuh kekosongan. Tuhanku, menujumu ribuan orang melepas nyawa bercuci diri, mengucur darah saudara sendiri. Adakah kau di sana menemani Supri, menemani Heru, karibku yang mati lebih dulu? Tuhanku, di pintumu aku mengetuk tulisan dilarang tidur di masjid, dan aku berpaling ke taman kota, ke terminal, ke stasiun, melepas mimpi dengan was-was di sana. Dan anggap saja kita tak pernah bertegur sapa.